Halo semua, selamat datang di The Koplak Channel. Segmen sekutik 250cc cukup menggoda untuk pabrikan sepeda motor di tanah air. Tak hanya merek Jepang, merek asal Taiwan pun berani terjun ke ceruk pasar ini. Hal ini dibuktikan Kymco dengan menghadirkan Xtone 250i ke Indonesia. Motor ini bakal jadi penantang kuat bagi Yamaha X-Max dan Honda Forza. Seperti apa spesifikasi Kymco Xtone 250 ini? Yuk simak video berikut. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dulu ya sob, supaya channel ini semakin berkembang dan menambah wawasan tentang dunia otomotif baik dalam maupun luar negeri. Secara desain lewat produk ini, Kymco tentu cukup percaya diri ketimbang penawaran yang sebelumnya ditemui pada Kymco Downtown. Xtone diracik lebih modern dan sporty, sosok skuter dan bruto tetap di bawahnya. Hanya saja desain bodi itu kental dengan garis-garis tegas serta menajam sob. Penerapannya bisa dilihat sendiri pada area wajah depan, terutama lampu utama. Terapan speed headlamp ditemui pada skuter asli Taiwan ini. Sayang, penerangannya masih berupa bohlam H7. Akan tetapi, untungnya ada DRL LED sebagai penerangan tambahan sob. Nah, bagian lain adalah sein. Meski berupa bohlam, desainnya agresif dan menyiku selaras bodi depan. Tak ketinggalan juga mengedepankan penggunaan windshield besar dan menjulang. Kymco Xtone 250i ini memiliki dimensi panjang 2235 mm, lebar 780 mm, dan tingginya 1370 mm, yang mempunyai bobot mencapai 195 kg. Memang lebih berat daripada punya rivalnya, yaitu Honda Forza yang mempunyai bobot berat 182 kg. Nah, Kymco Xtone 250 ini mempunyai kapasitas tangki bahan bakar sebanyak 12,5 liter sob, karena memang dimensi bodinya lebih besar daripada rivalnya. Selanjutnya ngomongin kaki-kaki, Xtone 250 ini menerapkan roda depan 120x80x14 inch dan belakang 150x70x13 inch. Untuk sistem peredam kejut mengusung fork depan teleskopik dan suspensi ganda yang bisa di-stel untuk di bagian belakang. Nah, perintah keselamatan lainnya yaitu rem. Kymco Xtone ini memiliki lingkar cakram depan sebesar 260 mm dengan kaliper 3 piston ABS. Sedangkan di belakang, cakram belakang sebesar 240 mm dengan kaliper 2 piston ABS. Nah, untuk performa, skutik ini menggendong tipe mesin 249,1 cc SOHC injeksi berpendingin cairan dengan bornya 72,7 mm dan struknya 60 mm. Mesin ini diklaim bisa menghasilkan power maksimum 20,6 horsepower pada 6500 RPM dan torsi maksimumnya 21,5 Nm pada 6500 RPM. Nah, yang terakhir masalah fitur. Mengenai fitur dapat dilihat langsung dari panel instrumen di balik kemudi. Xtone 250 ini menampilkan lewat kombinasi analog dan digital. Indikator berupa speedometer dan tachometer mengapit layar berisikan data fundamental seperti kapasitas bahan bakar, jam, trip meter, maupun suhu mesin sob. Lantas, beranjak di bagian bawah yaitu sistem kunci Xtone 250 ini masih mengusung rumah kunci dan pengaman magnet. Fitur lainnya yang coba ditawarkan Kymco pada Xtone ini adalah di konsol di sebelah kiri, tersedia USB port untuk mengisi ulang daya gawai. Perangkat telekomunikasi Anda pun bisa turut serta disimpan di sana sob. Satu keunggulan Xtone lainnya terlihat pada bukaan bagasi yang sudah berlengkap sistem hidrolik. Dengan daya tampung yang luas, bisa menaruh 2 unit helm sekaligus sob. Nah, Kymco Xtone 250 ini mempunyai 3 warna varian sob, yaitu matte black, pearly white, dan mid silver crystal. Dan untuk harganya sendiri, Kymco Xtone 250 ini akan dijual dengan harga resmi sekitar 62,5 jutaan OTR Jakarta. Nah, gimana sob tentang skutik gambot dari Kymco ini? Bagi penyuka touring, mungkin inilah matic yang pas untuk pergi berjalan jauh. Apalagi harganya terpaut lebih murah daripada rivalnya. Jangan lupa berikan komentarnya, semoga bermanfaat.